ini proses. Nah, proses waktu harus jalan. Nah, selama proses ini, tentu yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa ketika itu dilindungi ada aturan. Itu dulu dipahami oleh aturannya seperti ini. Ini izin penangkaran itu ada. Mudah, proposalnya sudah ada. Kemudian nyerahkan foto kompilasi. Dan kemudian pada terang dari kita yang ketahui. Itu kan untuk prosedur pengajuan ya. Kemudian mungkin masalah biaya dan sebagainya ya, ketentuannya ya. Itu Pak, jadi untuk perorangan 500.000 izin penangkaran ya. DCP selama 5 tahun ya. Untuk badan usaha 2.500.000 itu ya Bu? Itu. Nah, kemudian kalau setiap ada kelahiran, ada netas, ada tambah burung itu bagaimana? Nah, itu nanti kan ada jenengan-jenengan, yes. Kemudian diajukan sertifikatnya, yeah. Itu nggak ada biaya. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Kecuali kalau itu diatur. Kalau ada untuk pengangkutan. Kita ada pak per dokumen 35. Per dokumen itu berarti per burung. Nah, ini kalau itu badan usaha punya izin edar, yeah. Itu mau berapapun satu dokumen, pengirim satu, cuma kalau itu perorangan, memang ada kebijakan dari satu saten itu maksimal 2. Istilahnya maksimal 2 ekor berarti per 2 ekor 35.000. Iya. Itu pengangkutan dalam arti luas ya? Pokoknya pinjam dari jenengan mana? Dari satu titik lain gitu. Kan sertifikatnya ikuti. Iya. Aktenya itu ikuti. Iya. Jenengan ke sini. Iya. Nah, sekarang gini kembali kalau burung-burung yang sudah dimiliki oleh masyarakat yang jumlahnya jutaan, ya. Itu bagaimana akan dibagaimanakan? Apakah masing-masing burung dibikinkan sertifikat? Nah, ini kan saya sampaikan kita masih kami nggak bisa menyampaikan. Ini kan jalan ya, ya. Bukan aturan. Jalan kalau secara normatif harus dibikinkan satu persatu burung. Kalau saya sampaikan yang sudah dimiliki itu, ini saya normatif ya, yeah. Itu nanti F0 dan F0 F1 ini belum bisa dijelaskan. Ini jangan sampaikan dulu nanti boh nanti ini saya bisa normatif ya, yeah. Yang bisa diperjualbelikan adalah F2. Itu kalau secara umum sudah peraturan sudah berjalan, ya. Seperti misalnya katakanlah sekarang jalan Bali ya. Itu kan boleh diperjualbelikan untuk keturunan kedua ya, ya. Tapi kalau untuk burung ini mungkin yang masih nunggu kebijakan, kira-kira kapan itu? Saya nggak menentukan. Nah, apakah tidak ada usulan ataupun ajuan dari kita untuk ke menteri gitu? Pak Kepala Bali kemarin sempat diskusi juga dengan dia, masyarakat pesan sangat pokoknya kita akan bantu, kita akan memberatkan teman-teman yang sudah mengupayakan komunikasi ya, kita saling komunikasi aja. Oh, gitu. Jadi, ya dengan enak, kita juga enak. Nanti kita akan adaptasi ya. Jadi ya itu memang masalahnya sekarang kan mereka tanya bagaimana dan kalau itu berlangsung atau berlaku kapan, itu kan masalahnya jadinya kan itu. Kalau aturannya memang berlaku sejak di. Tapi kan
kan di lapangan tidak seperti itu. Iya. Kita juga prosesnya terbatas. Iya. Untuk yang kegiatan, kita kan punya kegiatan keraden ini Pak. Iya. Artinya teman-teman yang perlu punya izin kan kita sebut bola, ayo kita izin karena tahun ini istilah kami ada amnesti lagi. Pemutihan. Bukan pemutihan, amnesti. Amnesti. Kayak pajak gitu. Artinya burung yang dimiliki itu kita legalkan, kita kasih izin. Nah. Itu mungkin untuk berlaku nantinya, kita harapkan berlaku untuk semua gitu. Karena itu. Ya faktanya gimana kalau kita harus lepas dulu lalu ditangkap itu kan enggak. Ya. Jadi ya. Ini istilahnya brand beneran, dong. Ya. Kita baru fokus di situ untuk jalan balik. Ya. Karena kan jalan balik jalan itu memang sudah ada undang-undangnya terlebih dahulu ya, lampiran peraturannya. Tapi sekarang kan lampiran aturannya kan bertambah dengan dunia itu. Kami paham yang di masyarakat itu sebetulnya kan bukan hanya terus hasil budidaya itu juga apa nanti juga akan diberlakukan seperti kalau modern ini atau bukan. Dan kita juga tidak ingin memberatkan masyarakat mau menangkar kok terus di Nautara sudah dijual. Jadi kalau yang jalan untuk saat ini ya berlaku seperti sedia kala aja. Nah, gitu. Nah, tapi kami berharap teman-teman bisa memahami aturan untuk pengajuan izin. Iya. Mau ngajukan sekarang? Jadi sebagai contoh mungkin jenengan dulu, monggo. Gitu. Kalau ini untuk saya ya, pengelebi saya punya burung re, bisa hijau, bisa rawa di rumah, sebaiknya bagaimana untuk saat ini? Apakah dijual, dilepas? Nah, itu kan satu pertanyaan yang mengganggu di benak saya gitu. Gimana Bu? Silakan beraktivitas seperti biasa, sambil kita mematangkan perasaan jadi. Kalau untuk aktivitas lomba dan sebagainya, monggo. Masih bisa, ya? Iya, kita akan terus monggo masih jalan.